Sambil menantikan waktu mengumandangkannya azan bagi kalangan nabi semua yang akan mengikuti ibadah sholat zuhur sudah tersedia masjid yang waktu azan zuhur aduh, wah, telat. Aduh, tadi ngoyak enggak sampai loh. Tak kira tadi belum sampai solo, ternyata awal. Waduh, mana tadi? Awal setengah jam lebih loh. Mana tadi? Aduh. Tadi sebenarnya uji coba dari Solo ke Sragen, terus balik Solo lagi. Nah, saya yang ke Sragen, yang dari Solo ke Sragen enggak sempat ngoyak. Nah, sempatnya yang ini, yang dari Sragen ke Solo. Mana tadi? Nah, itu. Aduh. Tuh, saya mana tadi? Nah. Ini sebentar lagi yang akan diberangkatkan adalah KA Bandar Bias tujuan Adi Sumarmo. Ini saya rekam ya. Itu tadi KRDI feeder untuk KCIC nya didinaskan di Solo untuk sementara berdinas ke Bandar Bias. Karena rangkaian Pramex Holeg yang hijau itu kan kemarin lagi mogok, jadi ya digantikan nih. Nah, ini saya deketi. Oh, sekarang itu jalur 7. Tak kira masih jalur 8. KA 553 di jalur 7 di jalur luas area 5 di jalur. Bandar Bias diberangkatkan dari jalur 7 stasiun Solo Balapan menuju Bandara Adi Sumarmo. Sudah diberangkatkan dari jalur 7 KA Bandar Bias. Nanti nomor biasnya saya tuliskan lah. Masih capek saya. Nah, tak duduk-duduk di sini aja lah. Soalnya ini saya ya nggak naik KRL sih. Cuman tadi sebenarnya niatnya mau ngejar tuh KRDI feedernya. Tapi nggak kesampaian.
Ya gara-gara itu kenapa kok bisa awal lo? Nah, duduk di sini aja sudah. Ini untuk di sini KRL stasiun Solo Balapan di siang hari lumayan sepi. Tapi kemarin minggu rame loh. Sini aja rame tempat duduk gini. Apa ya? Om butuh nonton aja lah. Berarti ini sekarang ini jalur 5 itu 6 ke 7. Atau biasanya dulu jalur 1 yang isi 6, situ 7, sana 8. Mana tadi udah hilang tuh. Udah hilang masa tipe. Padahal itu di jadwal itu KLB-nya sampai Solo jam 11.50. Ini sekarang masih jam berapa bentar? Masih jam 11.43. Berarti awal banyak kan? Di sana ada gerbong tertutup yang untuk pupuk. Oh ya, sekalian buat video update aja lah di sini. Nah, soalnya tuh apa? Yang LA-nya udah pada dipasangi. Mungkin kedepannya ya dipasangi lagi di situ. Ya, dulu sebelum tangga tuh di situlah dipasangnya satu lagi. Coba lihat. Terus di sana ada KRL KSW yang lagi distabling. Nah, tuh. Distabling di depo stabling KRL Solo Balapan. Mana tuh. Di sana juga ada rangkaian ke bandara bias yang sedang parkir di situ. Saya sempat aja lah. Lagi ya. Sebenarnya duduk-duduk di sini enak banget loh. Sumpah ini anginnya sepoi-sepoi. Kalau suaranya blebek-blebek ya maaf nih soalnya anginnya banyak. Udahlah, saya stopkan di sini dulu aja videonya. Karena ini videonya setengah gagal, setengah berhasil. Pokoknya yang penting tadi saya dapat foto KRD-nya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nantikan video saya yang selanjutnya. Mantap!